Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bos. Langsung saja, gak usah basa-basi. Kesempatan kali ini saya akan memindahkan si babon ini, si bahan bonsai ini. Ini kondisinya saya masih ditanam di ember seperti ini, dan sekarang saya akan pindahkan ke pot yang ini, yang di bawah aja ini, ke pot semen. Ini potnya saya bikin sendiri juga, bos. Untuk jenisnya ini kelapa gading, bos, gading kuning. Baru saya rawat kurang lebih 1 bulan sejak saya dongkel dari alam liar. Oke, langsung saja. Saya lepas dulu ya dari ember ini. Saksikan terus. Oke, langsung saja bosku. Ini potnya saya simpan dulu ya. Untuk media sementara ini saya hanya pakai pasir, bos. Lumpur pasir. Tujuannya supaya mudah memindahkannya. Nah, seperti ini bos, sudah saya lepas dari embernya. Dan ini kondisinya sudah tanpa batok, bos. Karena kan waktu saya mendongkelnya batoknya itu sudah terlepas. Oke, lanjut pindahkan saja ke potnya ya. Nah, untuk media yang baru saya menggunakan media pasir campur tanah. Kalau pasirnya saya ambil dari kali. Usahakan dalam memindahkannya ini tanah yang di atasnya ini biarkan aja dulu seperti ini. Untuk medianya sengaja saya tinggikan dulu, bos, karena di sini masih ada beberapa akar yang harus ditimbun, masih banyak akar yang kondisinya masih pendek. Makanya untuk medianya saya sengaja tinggikan dulu seperti ini. Nanti setelah beberapa minggu baru saya buang lagi media yang di atasnya ini ya. Thank you.
medianya sengaja saya tinggikan dulu seperti ini karena masih ada beberapa akar yang masih pendek. Nanti setelah 1-2 minggu saya tipiskan lagi medianya ya. Tapi untuk sementara ini biarkan aja dulu seperti ini ya, untuk melindungi akar yang masih pendeknya. Dalam memindahkan seperti ini, usahakan dilakukannya di saat cuacanya dingin ya, atau lebih tepatnya sore hari, atau kalau lebih bagus itu malam hari. Ya, intinya jangan memindahkan saat cuaca terik ya. Oke, demikian saja video singkat dari saya dalam proses memindahkan babon ini, bahan bonsai ini. Terima kasih telah menonton. Salam santun dari saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia. Dan salam nonwela.